Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Proses tahap pertama pembuatan tire changer manual tipe MT99 pesanan dari Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, ini pipa bulat dengan diameter 9 cm kita potong di bagian ujungnya supaya terlihat lebih rapi dan lurus. Yang kedua, kita siapkan besi UNP ukuran 12 cm. Kita potong juga seperti ini. Berikutnya yang ketiga, kita potong juga besi UNP dengan ukuran lebih kecil, yaitu 6,5 cm. Kira-kira nanti setelah dilas, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah kerangka utama dari tire changer manual tipe MT99. Proses pengelasan bagian kaki-kaki. Kaki pertama sedang dilas. Dan ini kaki yang kedua. Tak kirim lewat HP gambarnya, Pak. Semen nak ras loso jadi ini lah nganu kating. Ini pengelasan kaki yang ketiga. Dan ini kaki yang terakhir atau yang keempat. Selanjutnya kita siapkan pipa bulat dengan ukuran diameter 9 cm. Kita pastikan posisinya 90 derajat.
proses pengelasan pipa sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita beri segitiga di bagian sudut ini supaya semakin bertambah kokoh. Demikianlah proses tahap pertama pembuatan tire changer manual tipe MT99. Terima kasih, semoga bermanfaat.